Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali bersama dan sekaligus saya akan berbagi suasana. Seperti apa suasana? Pokoknya ikuti terus video saya. Let's go go go. Oh, kita mulai dari sini teman-teman, dari Jalan Kures. Dari Jalan Sarek Kures ini saya mau menuju ke Haisopat 6. Seperti berkeliaran mencari mangsa rupanya. Di depan saya ada Pajero. Wow, keren. Tapi di sini biasa, enggak luar biasa ya Pajero. Di depan saya ada setopan dan jembatan Jalan Raja Pahat nih. Nah, langsung belok kanan masuk Jalan Raja Pahat ini. Kita masuk ke kiri. Nah, di depan saya ada suatu pusat perbelanjaan yang namanya Pasar Al-Bawadi. Bagi teman-teman semua yang pernah ke Kota Jeddah berkunjung mungkin tahu nih jalan ini, apalagi bekas-bekas TKI ya. Untuk mengenang masa lalunya bisa dilihat video saya ini, perjalanan sekitar Kota Jeddah. Nah, ini Pasar Al-Bawadi. Pasar di Arab Saudi itu pagi harinya sepi, apalagi ini hari libur. Tuh, tidak ada aktivitas perdagangan. Nah, sekarang seminggu atau beberapa hari lagi mau datangnya bulan suci Ramadan, pasti akan sangat macet sekali nih. Ini mustakbal ini. Ada Al-Baik. Ah, jalannya butut ya. Kecepatan masih tetap nih dalam kota 90 km per jam, tidak boleh lebih. Kalau lebih bisa dikenakan cepretan kamera atau mobilnya jadi selfie teman-teman. Nah, ini di atas jembatan Jalan Sari yang menghubungkan antara Al-Bawadi, Haisopa, Rabua bersama Kornes, Laut, Haisate, Andalus. Wow, mobil Polantas nanti. Lihat, ada Dodge. Mobil Polantas di Arab Saudi pakainya Dodge sama Mercy. Banyak lagi. Saya masuk kanan. Kita putar balik di bawah jembatan Erpan ini atau jembatan Paselia menuju Haisopat 6. Nah, kita putar balik di sini teman-teman. Ini baru apa? Jembatannya masih dalam renovasi karena jembatan baru ini. Bukan baru ya. Udah lama ini jembatan ini mah, mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Ini dulunya nggak ada jembatan ini di sini tuh. Nah, ini pun baru direnovasi ini jembatan di depan saya ini, jembatan Jalan Sari. Termasuk jembatan baru juga ini sekitar 2 tahun yang lalu ini dibangunnya. Yang dinamakan ini sebelumnya Dower Palak ya. Bagus banget nih pedestrian bundaran Palak ini, sudah diperbarui seperti ini, kelihatan nampak keren banget. Ada taman-tamannya, kalau dulu nggak seperti ini. Sekarang sudah mulai musim panas ya, tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman rumputan udah mulai pada kering. Kalau bulan-bulan kemarin lagi musim dingin, musim hujan, semua subur. Nah, ini bisa digunakan untuk olahraga nih.
bisa lari jalan-jalan di sekitaran ini. Nah, nanti di depan kita ketemu dengan Bundaran Handasah, teman-teman, yang dimana sebelumnya ada suatu taman ya, yang digunakan oleh orang-orang Indonesia atau para TKI untuk nongkrong-nongkrong, makan-makan dan jualan berbagai macam makanan banyak di sini. Dan sekarang sudah ditutup, tidak boleh, karena menjadikan suasana tidak nyaman di kota Cedah ini. Ditutup sama pemerintah atau sama Pemda setempat di kota Cedah ya. Kalau di kita mah Pemda. Nah, ini Bundaran Handasah. Handasah itu disebutnya kalau di sini itu apa ya? Ada jangka, ada busur, ada alat-alat pengukuran. Ya mungkin Handasah itu Mohandis. Mohandis dalam bahasa Indonesianya itu seperti arsitek gitu ya. Tidak lebih tidak kurang seperti itu. Arsitek. Nah, ini daerah ada Giordano men. Campur men, jangan Munman men. Nah, di sini banyak toko-toko, ada Retek, Giordano, terus pokoknya banyak lagi. Ini daerah Rabua. Ada Tajtuj, ada Serba 20 real di sini. Banyak lagi kiri kanan nih. Ini kirinya ini apartemen baru nih. Di sini lagi marak-maraknya apartemen. Tuh. Alsapa 3, 4, Alsapa 2, 6, 10, Pasolia. Lurus, saya mau ke kiri nih, ke Alsapa 6. Nah, di depan ke sana lurus itu ada jembatan, sebelah kanannya Ajis Mall. Nah, saya ini masuk ke sini, stopan ini. Ini stopan jembatan Sabain. Kita cut dulu. Nah, sekarang kita mulai jalan lagi. Di depan ada stopan lagi ini. Wah, di sini banyak pertokoan ya daerah. Ini udah memasuki daerah Aisopa, Alsapa. Lagi perbaikan jalan ini. Ban itu ya, apa? Kabel-kabel listrik nih kayaknya nih kalau penggalian begini. Nah, ini stopan yang dulunya dikenal dengan Bundaran Rumput. Bundaran Rumput ya? Iya kan. Nah, ini udah Aisopa 6 nih. Kita belok ke kanan ke sini. Jalan Suaid bin Al Noaman. Di depan ada Sobra. Kita ke kanan bukan ke kiri. Nambai. Nah, padat sekali nih daerah Aisopa ya. Padat sekali tuh. Sampai sempit gini. Mobil-mobil parkir pada di pinggir jalan saking penuhnya. Seperti di daerah Albawadi ya, daerah tempat saya kerja juga ini. Jalannya jelek. Nanti di depan belok kanan setelah jalannya begini amat nih. Kota Cedah ini kalau dalam distriknya itu jelek-jelek. Jalannya begini. Butut. Nah, kita masuk ke jalan dua jalur ini ke kanan. Nah, ini Aisopa 6 juga ini. Nah, ini Masjid Al Bayan yo. Masya Allah, tabarakallah, besar banget. Buntu ke sana mah kesini ya. Buntu lagi ke sini. Mundur. Kita ambil ke kanan. Ke kiri.
sini. Kalau ini jalurnya udah ketemu tuh. Langsung ini jalur. Kita jalan 40 Sari Arba'in langsung keluar nih. Mantap motor si Rosinya. Ketemu Labi, ketemu Labi sama Goeser tuh. Nah, baliklah ke rumah lah. Istirahatlah, cukuplah. Sampai di sini dulu untuk video perjalanan pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Pokoknya ikuti terus video-video saya, oke? Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.